Seorang nenek bernama Mariam yang lahir pada 13 Maret 1967 divonis dokter RSUD Abdul Rifai mengalami kanker payudara. Bahkan, pihak RSUD meminta nenek Mariam untuk segera dirujuk dan dirawat secara intensif ke RSUD Kanujoso Jatiwibowo, Balikpapan. Feni Herlina, salah seorang keluarga pasien kepada Benish TV mengaku, jika pihak keluarga tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk membiayai pengobatan nenek Mariam. Meski untuk biaya pengobatan sudah ditanggung pemerintah Kabupaten Berau, melalui program pelayanan terpadu dan gerakan masyarakat peduli Kabupaten Sejahtera atau Pandu Gempita. Namun demikian, untuk biaya transportasi, biaya pendampingan, hingga biaya lainnya, pihaknya masih bingung untuk memenuhinya. Sedangkan, nenek Mariam sudah harus diberangkatkan Rabu 25 April 2018 besok hari. Untuk itu dirinya berharap ada donatur yang mau membantu mereka. Bagi donatur yang ingin membantu, lanjut Feni, dapat langsung mengantarkan bantuannya ke rumah nenek Mariam di Jalan Sungai Kuyang Gang Surau RT2, Kelurahan Teluk Bayur, atau bisa melalui transfer ke rekening yang dipercayai pihak keluarga nenek Mariam, yakni rekening Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 86051757998 atas nama Abdul Salam dengan nomor handphone 0811544484. Bagi setiap donatur diharapkan menyertakan keterangan bantuan nenek Mariam dalam bukti transfernya. Kepada Bapak Bupati Berau, Wakil Bupati Berau, Ketua DPRD Berau, dan seluruh pihak yang tergerak hatinya untuk membantu pengobatan kami, kami mohon bantuan kepada kami melalui rekening yang tertera di layar Anda. Atas segala bantuannya, kami ucapkan terima kasih dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin. Sambil menunggu dan berharap adanya bantuan dari berbagai pihak, Feni beserta keluarga tak hanya tinggal diam. Karena dengan surat keterangan tidak mampu yang dimiliki serta beberapa keterangan penyakit dan kartu identitas pasien, dirinya juga mengajukan bantuan ke pihak Basnas Berau. Tak disangka, mengetahui hal tersebut, Ketua Basnas Berau Rajuddin Abdurrahman melalui Wakil Ketua 4 Mutamam Harir tergerak untuk membantu biaya transportasi nenek Mariam. Terkait bantuan ini, Mutama mengatakan pihaknya memang berkewajiban membantu meringankan proses pengobatan nenek Mariam. Pasalnya, menyalurkan zakat ataupun infak dan sedekah masyarakat Berau untuk membantu masyarakat yang membutuhkan merupakan amanah bagi pihaknya. Jadi itu memang program kerjanya Basnas di bidang pengentasan kemiskinan, membantu masyarakat-masyarakat yang susah untuk bantuan biaya berobat. Miko Gustinanda, Benish TV, melaporkan.